keluarga. Ya, Rasulullah tak ada anak lagi, ada orang tanya. Kemudian Rasulullah kata, ulama tu warisku, kata dia. Nah, sebab dia akan menyambung ilmu yang aku bawa ni. Aku dah tak ada, aku anak lelaki dah meninggal semua. Ya, tiga anak lelaki Allah Ta'ala dah ambil. Jadi ustaz-ustaz ni, ya, penceramah-penceramah ni, itulah, ya, kata dia, warisku, kata dia. Sebab tu kalau kita tak sambung waris, kita berdosa lebih baik, ya, dapat pendapat sikit, tapi kita jadi waris Nabi kan bagus. Ya, bayangkan kalau duduk macam ni, ya, siapa yang duduk macam ni, ya, bahagia diri jadi surga. Contoh, ya, nak beritahu. Ya. Rasulullah beritahu, siapa-siapa yang lalu di satu kawasan, dia dapati ada majlis ilmu singgah. Ya. Siapa yang singgah, maka bagiannya surga. Ya. Sebab kita duduk di sini, Allah Ta'ala gugurkan dosa kita semua sekali. Ya, itu dia. Ya. Kalau kita di Madinah, berebut dengan Raudhah. Ya, taman surga. Kalau di sini taman surga, kenapa? Tak kisah pun. Kalau di Mekah, di Madinah, di Madinah tiap-tiap orang datang, mesti dia nak pergi duduk di Raudhah. Betul? Kalau tak ada Raudhah, memang itu dia menyesal sangat. Ya? Sebab Raudhah dia lagi impan. Sebab itu buka aja, brrrr, ya, lari macam kambing. Ya? Nak ke Raudhah. Rasulullah kata, ya, tempat lain Raudhah di sana dengan sini, sama pahalanya. Ya? Pahalanya sama. Begitu juga, ya, ada sahabat tanya, Rasulullah tadi di Mekah orang boleh bawa umrah, ya, di sini tak boleh. Kata Rasulullah, kamu dari rumah ada wudhu pergi ke Kuba sembahyang dua rakaat dah dapat satu umrah. Tak payah tawaf, tak payah sa'i, tak payah tahallul lagi. Ya, tapi orang pergi ke Madinah sekali aja pergi ke Kuba. Ya. Berapa orang? Sepatutnya artinya kita boleh satu hari tiga kali. Ya, sebab tak payah tawaf. Ya, RM10, ya. RM10 pergi balik, ya. Tiga kali baru RM30. Ya. Yang daripada Mekah ke Tanah Air tambahnya pun RM10 juga, ya. Waktu kena tawaf. Kalau tawaf tak betul, batal dah kena pantang larang. Oi, dam sana dam sini, ya. Tengok, tapi kenapa orang tak buat? Ya. Kenapa orang tak buat? Ya. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Rasulullah kata, siapa yang daripada rumah ke Kubah, pahala satu umrah. Ya. Tak kurang, sama aja. Ya. Perbuatan juga berbeza. Ya. Tapi tengoklah, ya, kenapa dan mengapa. Ya. Itu dia. Jadi kadang-kadang itulah, ya, kefahaman. Sebab itu, bila orang ada ilmu, dia tahu. Ya. Ke Mekah, Madinah, lebih aku harus terjadi pagi pergi, tengah hari pergi, petang pergi. Ya. Di sana tak lama, tiga hari. Tiga hari kalau dapat 9 kali, kan dah. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Tapi orang tak buat. Ya. Nah, sahabat Nabi di Madinah tidak banyak buat umrah. Dia umrah sekali je. Lepas umrah sekali, dia umrah tawak sunat. Dia ulang tawak sunat. Yang kita sibuk umrah. Kenapa banyak sangat? 7 umrah satu haji, Ustaz. Tadi. Siapa yang cakap 7 umrah satu haji? Kita pernah dengar tak agak 7 umrah satu haji? Pernah dengar tak pernah dengar? Dan saya? Pernah dengar? Saya tanya kepada ketua mufti, ya, ketua muzakara ni, Dato' Abu Hassan nama dia. Mufti Pulau Pinang. Dia ada 7 degree. Ya. Mufti yang paling tinggi kelulusan dia tu. Ya, yang katakan yang mufti wilayah ni, berarti baru 2. Saya tanya Dato', maaflah Dato' nak ganggu sikit. Tak apalah, kata dia. Ada apa? Tolong Dato' beritahu saya hadis yang 7 umrah satu haji. Saya pun tengah cari ni tak jumpa lagi, kata dia. Saya kata tak ada hadis yang 7 umrah satu haji, kata dia. Ya? Kalau macam tu, sahabat Rasulullah di Mekah di umrah-umrah aja, tapi tak sampai ke Mekah di umrah sekali baru di tawaf aja. Selesai tawaf di balik. Ya, itu dia. Tapi kita ni sibuk. Bayangkan kalau kita tawaf 2 kali batal, kena ulang balik. Akhirnya kena balik, kita tak habis, maka kita hutang sampai bila-bila setelah kita tak dibayar, kena hutang. Sampai sini salah-salah kena dam tahlil risal sebagai kambing. Kalau tak salah-salah dia tak sumpah kambing, ya akhirnya dia bersama dengan isteri, dah kira hukum zina. Dah kena seekor unta pula belinya. Ha, ya? Ha, ya? Itu dia. Sebab tu kadang-kadang kita ni,
ilmu tak nak cari. Ya, sebab tu ilmu tadi dengan sembahyang isyak tadi, maka ilmu lagi utama. Kalau orang tahu, ya. Tapi orang tak tahu, macam mana? Ya, itu dia. Sebab tu kalau orang tahu, ya, majlis ilmu lebih besar daripada sembahyang. Sembahyang kalau tak betul, tak sah sembahyang kalau ilmu tak ada. Contoh dalam sembahyang, imam baca Fatihah, kita wajib dengar. Tak dengar berdosa. Satu dosa dah. Sebab imam baca Fatihah, kita wajib titah. Kemudian, bila tahiyat awal, imam bangun, wajib makmum bangun. Ikut imam. Dia tak bangun sebab tak habis lagi tahiyat. Well, dah kira berdosa, wajib bangun. Wajib kan buat apa pahala, tak buat berdosa. Apa dia tak bangun, apa hukumnya? Ya? Tengok, ya? Kadang, ya? Dia rukuk ni, ya? Bacaannya bukan main lama, ya? Lepas tu imam dah bangun, dia tak bangun lagi. Imam nak sujud baru dia bangun. Tengok, ya? Sedangkan kita tumanina, salahnya rukuk, tumanina, sujud. Tumanina setakat baca subhanallah aja. Rukuk subhanallah bangun, dah cukup dah. Tapi kalau sembahyang sendiri, kita nak baca 21 kali subhanallah, sila. Sembahyang sendiri. Jemaah tak boleh. Jemaah tidak boleh kecuali imam baca lama. Imam baca lama pun tak boleh juga. Kata imam pun, apa imam ni? Nak lama-lama sembahyang sendiri. Ha, tengok. Ya, itu dia. Imam boleh, bukan tak boleh, tapi pakat-pakat. Setuju tak kita dah? Macam kita tasbih kan, sembahyang tasbih. Ya? Tapi itu sembahyang tasbih kita dah tahu masing-masing memang lama. Cuba sekali-kali imam baca ya, banyak rokoknya tadi bakal sampai 21 kali ya. Kat belakang tu macam-macam dah bunyinya juga ya. Dah macam Ismail lah sendiri, jangan jadi imam. Ada, ya. Ini kadang-kadang orang tak faham. Bila orang faham, ya. Suatu kepahaman ni Allah Ta'ala. Bila kita minta, kita cari. Kita doa tadi Allah fakiran fitih, Allah bagi fanak domam. Tapi kita tak dapat sebab, ya. Kita tak ikut apa yang betul-betul Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah Ta'ala suruh macam ni, kita buat sebenarnya. Allah Ta'ala tak kedekut, dia tak tipu. Allah Ta'ala kata, inna Allah ilu sunnah, Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Ya. Tapi kalau ada sijil kita yang tak ikut, janji. Udung ni terjadilah kum. Allah Ta'ala kata, minta doa aku kabulkan. Tapi tak betul cara doa. Tak kenalah. Sebab tu kita lepas sembahyang, astagfirullahaladzim kan. Lepas sembahyang bukan buat dosa. Yang tanya Zain, kenapa minta istighfar pula? Ada buat dosa dalam sembahyang. Sembahyang kita empat orang ke? Sembahyang kita pakar-pakar ke? Yang kita, imam macam kita cek sembah sendiri. Nanti lepas sembahyang. Ada ke? Tak ada. Tapi lepas salam, kenapa astagfirullahaladzim? Ya, itu dia. Sebab tu kita nak ngaji pun kita baca istighfar ya. Pertama kita minta ampun. Kedua minta ilmu manfaat. Ketiga minta amalan kita diterima. Yang keempat minta apa? Apa yang keempat? Murah rezeki, saya mau ya. Minta murah rezeki. Yang kelima baru tepat nasuhah. Ha ya, itu dia. Barulah kita dah minta baru kita segala-galanya lah adanya. Jadi kita kena ada lah saluran, kita kena tahu. Tak tahu macam mana. Kadang orang cakap, ustaz ni nak ngaji mesti nyanyi dulu. Kalau kita rasa mana orang tak minat ya jajis. Tapi kalau kita buat lagu kan, nah barulah kita tanya. Jadi kita ya tak salah ya. Sebab kalau kita cari orang macam tu ya. Tapi kalau kita masukkan lagi, artinya sampai kepada perasaan. Kadang-kadang kita sampai baca tu boleh meleleh mati kita. Ya. Tapi syaratnya kita masukkan betul lah dalam perasaan kita. Kalau kita baca saja santai-santai tak ada apa-apa. Ya. Ini bentuk santai tapi keyakinan itu ya. Jadi artinya kalau kita santai-santai, tapi kalau kita terkait itu tak ada hanya santai-santai aja lah. Ya. Saja. Ya. Tapi itu tak dapat pahala. Ya, suatu saya katakan ya, kita sampai basuh ni subhanallah alhamdulillah wala berani. Ya apa salahnya kan ada pahala ya, daripada kadang ya. Kadang sampai geram suami, tapi basuh beras tu ni lepaskan geram tak beras tu. Suami makan pun jadi garam pula suaminya. Sebab istri masak dengan garam. Kalau istri masak sama ini subhanallah alhamdulillah ya Allah lumpuh kena suami kemudian dan jadi kita suami istri pun nampak
kita dengan gerah mau jadi masuk dulu. Nah, masuk sahih pun mau jatuh. Jadi, ya suami makan sedap, tapi hatinya segar keras hati suami. Sebab, salah si istri. Suatu kalau istri pandai, suami gara macam mana diboleh? Boleh didik, dilembutkan. Ya, itu, kebijakan suami. Suatu kejadian seorang suami, mesti sebaiknya ada istri yang baik. Itu dia. Suatu ya, ada satu cerita kita boleh jadikan panduan. Ada hamba Allah dilahir melahirkan anak dengan takdir Tuhan buta. Bila buta kemudian bapaknya sedarlah oleh kerana dia buta tak boleh apa-apa kan, dipanggil guru untuk mengajar ngaji. Kemudian akhirnya dia hatam Quran lah, artinya dia hafaz Quran. Dah umur 30 tahun, ya, kan 25 tahun kurang lebih. Sebagai seorang lelaki, dia teringat nak kahwin. Dia kata, ayah, aku nak kahwin. Kamu nak kahwin, kata dia. Sedar tak kamu ni, ya? Kamu buta, siapa nak orang buta, ya? Kata bapaknya, ya. Aku sedar lah ya, tapi manusia ni, artinya keinginan naluri itu mesti ada. Walaupun dia buta. Suatu orang buta kadang dia ada anak kan? Ya? Orang buta ada anak, ya? Tapi anaknya tak buta pula. Ya? Saya pernah tengok orang buta dia minta sedekah. Tapi anaknya tak buta, didukung anaknya. Ya? Jadi bila macam tu ya, dah bapaknya macam tu, akhirnya satu bulan dia berdoa. Satu bulan tak putus-putus, ya. Ada yang sambil bersyukuran, doa. Malam ke-30, ya, dia mimpi, ya. Kamu pergi ajak bapak kamu ke kampung seberang, ya. Kampung seberang, dia ada seorang ketua. Seorang ketua ni dia ada anak perempuan namanya sebulan-sebulan, ya. Kamu pergi minang, besok pagi juga, ya. Bapaknya pun mimpi, ya. Pagi-pagi anak itu jumpa bapak, wah. Aku nak minang yang ini kan. Kamu ni macam mana ni? Saya abang mau mimpi juga tadi, ya. Kemudian tak apalah, kita cuba pergilah. Sampai sana perempuan tadi orang datang berapa banyak anak tadi pinang ditolak. Berapa pinangan datang ditolak. Kemudian bila datang, ya, kemudian bapaknya mimpi besok ada orang buta datang minang anak kamu, kamu terima. Kemudian bila datang nanti nak minang anak ini, saya terima sebab saya mimpi mana tadi. Tapi bergantung pada anak saya lah. Kalau dia setuju, ya maka bolehlah. Kalau dia setuju, saya tak boleh paksa. Walaupun mimpi. Baru kita anaknya, kata anaknya, inilah yang saya mimpi malam tadi. Ya, aku kawinkan aku juga sekarang ni. Maka sebenarnya tetap sekawinkan. Tengok sebulan doa tak putus. Kita doa sudah sekejap. Boleh doa tak kabul-kabul. Nyampah. Yang tadi habis Quran. Sebulan doa itu yang kita hafus Quran. Macam mana kagak? Dia habis Quran, kita hapus Quran. Sebulan tak putus, ya. Jadi kita kena doa lah, jangan langsung yang ajak sekali tak kumpul pun. Jangan macam tu, ya. Tak ini mungkin minggu besok atau dan sebagainya terusnya itu ya. Okey, ada nak bincang kalau ada sila. Nama ni sila. Itu yang saya katakan. Dalam surat Qiyamah dia kata faida qorana fattabi qur'ana, bila aku baca kamu ikut. Bukan sama. Kalau sama baca tak boleh. Pergerakan sama pun tak boleh. Imam gerak dia macam ni, tak boleh lama-lama pula, ya. Jangan lambung bang, tak boleh juga dia, ya. Ya Allah Akbar kemudian imam rukuk, ha, kita pun rukuk. Imam bangun kita bangun macam tu. Ha, dia macam tu, ya. Begitu juga ya, artinya bila imam baca kita ikut. Suatu artinya kita Fatihah ni imam baca wajib dengar, tapi Syafi'i dan Hambali boleh dengar, boleh ikut. Nah, tapi selain Syafi'i Hambali dia tak boleh. Maliki dan Hanafi mesti dengar saja. Nah, dia. Jadi artinya kita pegang majoriti pada Syafi'i kan. Nah, maka kita ikutlah. Ikutlah kan. Tak nak ikut tak apa. Suatu yang ke masalah yang ke-20 tak salah ya. Kiraan imam, kiraan makmum. Artinya bacaan imam adalah bacaan makmum, ya. Yang ke-20 ya. Ya. 20 ya. Itu. Bacaan imam, bacaan makmum, ya. Ah betul 20. Ya, man kana imam, pagar tu imam lau kiraat. Ya, barang siapa sembahyang bersama imam, maka baca imam adalah bacaannya, ya. Tapi kalau imam tak baca, kita kena baca sendiri. Imam tak baca, kita kena baca.
Suatu rakaat ketiga mau nak baca, baca tapi tak kuat. Imam baca perlahan, kita bacalah. Imam baca apa, kita dengar dia. Ha, tu. Okey, ada lain? Sila. Macam mana? Ha. Tapi setahu saya lah, macam penaga dulu kan, masanya penaga macam tu juga. Artinya tak kena. Kemudian saya bincang dengan Jafar, ketuanya dulu. Saya kata kalau boleh, artinya mohonlah supaya bayar. Kemudian dibayar. Tak tahulah bayar sekali ke macam, tapi dia dibayaran lah. Maka artinya bolehlah. Yang tak boleh kita curi. Yang tu kita tak curi. Yang tak curi artinya boleh. Ya? Jadi artinya kalau tak curi, ya memang ada kelulusan. Artinya dia bayar walaupun sekali, bayar seumur hidup. Ya, terkadang punya. Itulah artinya kita dah ada keizinan. Nah tu, cuma metal macam ni tak boleh lah. Sebab dia ada peraturan. Dia bukan tak bagi. Dia, kalau kira dia untung, orang bayar kan. Tapi ada peraturan kan. Islam pun ada peraturan. Nah, itu dia. Jadi pada dasarnya boleh. Macam di Desiria, ya, Desiria ni. Saya tanya, ya, saya ingat situ dulu. Saya kata ni buat surah ni, surah besar. Ada keizinan tak daripada ketua, daripada tuan punya milik? Dia kata tak ada. Saya kata kalau tak ada, tak boleh minta izin lah. Pasal lepekan kita buat di rumah, di kawasan tanah orang. Ya. Kemudian dia kata tak ada. Kalau macam tu, kata saya tak nak datang lagi lah. Saya kata kan. Artinya dia saya subuhat. Ya. Lepas tu akhirnya, tu yang sementi. Ya. Saat tu tahulah akhirnya saya naik, ada seorang tu. Ya. Saya naik ke sana. Ya. Tidak malam aku dulu dengar, ya. Saya lupa ya. Tapi tidak malam lah, tiap minggu lah, seminggu sekali. Akhirnya saya tak datang. Ya. Sebab ada kata, tempat tu sendiri, ya, tak izin daripada Tuhan punya. Ya. Yang sini dulu memang majoriti masa tu ya, orang tak tahu. Yang ustaz pun tak ceritakan. Orang lama yang bila ustaz tak cerita mana tahu. Ya. Itu tugas ustaz, itu waris Nabi, dia kena beritahu. Itu yang beratnya, jadi ya, artinya menyampaikan emo, ya, itu dia. Macam tuan-tuan ni, apa yang saya tak sampaikan, ya, syaratnya tuan-tuan datang, tapi tak hukum tu saya tak terangkan, tuan-tuan buat tak jadi dosa. Sebab tak tahu, ya. Tapi bila dah tahu, kena ikut. Tak ikut, barulah, ya, timbul dosa. Macam tu, dan misalnya macam tu. Tuan-tuan buatlah apa yang buat, ya. Tetapi jangan orang kata tak boleh, kita kata boleh, ya. Tapi kita rasa boleh tak boleh. Kemudian, tapi tak ada orang beritahu, buatlah. Ya. Tapi bila ada hukum katakan jangan, pentinglah. Macam tu. Ah, tak timbul, pasal kalau dengan jiran pun kita bayar juga. Tapi kita bayar dengan dia orang kan? Tak timbul, artinya ada kebenaran. Kita bukan curi. Nah, itu artinya bila kita minta sambung-sambung memang biasa macam tu. Di kampung pun macam tu. Satu generator kadang sampai 22 rumah. Nah, itu tak jadi timbul. Ya. Nah, kalau tak ada kebenaran, dia pun tak berani. Nah, ya. Okey, setakat ini lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita beramal. InsyaAllah. Ya. Kita ni setakat usaha. Ya. Setainya, ya, hak Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri jalan kepada kita yang jalan terbaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Biasa kita besok kita ada Ustaz Haris tentang muamalat dan sebagainya, dan hari Kamis insyaallah kita ada Ustaz Mahfuz. Ada anak Bang Alif tu, dia punya kawan Ustaz apa, lupa Ustaz tu.